Selamat datang di channel GUESA. Ini adalah Polygon Premiere 4. Desainnya cukup oke, frame-nya berbahan Alutech dengan perpaduan warna hitam dan biru. Sepeda ini cukup oke juga. Untuk framenya itu sudah menggunakan internal cable, tapi hanya untuk yang bagian bawah. Untuk yang atasnya itu enggak, jadi kabelnya masih terlihat. Handlebarnya dari Entity Sport berbahan alloy dengan panjang 760 mm. Fork depannya menggunakan Santor XCM dengan panjang travel 120 mm, namun belum ada fitur lock unlocknya. Saddle-nya dari Entity dan seat post-nya juga dari Entity. Shifternya dari Shimano Acera 3x8 speed. Cranksetnya berbahan alloy. FD-nya dari Shimano Altus 3 speed. Dan RD-nya dari Shimano Acera 8 speed. Untuk sprocketnya menggunakan Shimano Altus 8 speed. Bannya berukuran 27,5 dan ini adalah bentuk gripnya. Sepeda ini dibanderol dengan harga 3,9 juta rupiah. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah sebanding dengan harganya? Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang akan membeli sepeda di harga 3 jutaan atau 4 jutaan. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.